Oke, okay, sekarang kita berada di dalam canva.com. Sebelum saya ajar kamu macam mana mau buat game tentang spot the different, terlebih dahulu saya mau ajar kamu macam mana mau pakai ini canva.com buat instead of cari gambar yang berbeza, macam mana kita mau edit gambar kita punya aplikasi bukan aplikasi game kita untuk size yang spot the differentnya gambar lah. So this is how I do cara yang paling senang dan kamu pun boleh create satu. Oke, okay, first of all kamu kena masuk ke canva.com. Kamu perlu sign up or kalau kamu tidak pernah pakai canva, kamu perlu register, sign up pakai email kamu dan ataupun sign in kalau kamu sudah ada canva.com. So ini adalah platform untuk designing lah secara online. Dia boleh pakai secara percuma ataupun berbayar. Tapi for now kamu boleh pakai yang percuma pun boleh. Oke, okay. so first of all, kamu untuk mau create itu kita perlu create satu size dahulu Kamu pergi tekan create a design, and then kamu scroll ke bawah, kamu lihat cari custom size. Bila kamu tekan custom size, untuk game kita nih, game spot the difference, saya pakai size 680 untuk dia punya width, height dia 720 pixel. Oke, okay, set dalam bentuk px ha, pixel and then tekan create a new design so saya sudah buat ini dan dia basically size nya adalah 4 segi dan saya telah create satu kartun lah gambar gambar kartun tetapi ada dua version oke okay. bagaimana saya buat ini gambar actually dia simple sahaja contohnya macam kamu nak cari gambar yang satu ori satu different lah. contohnya kamu mau Actually, dalam kamar ini, semua binatang ini adalah penambahan saja. Oke, okay. background tuh, double klik. Ini adalah backgroundnya, begitu saja sebenarnya. Dan saya hanya duplicate dia, tekan duplicate page, dan tambah perbezaannya, mana yang kita bagi dia berbeza lah. Oke. Okay. Jadi, caranya begitu sajalah. Contohnya, macam ini adalah original kamu. Dan kamu tambah duplicate. Oke. Okay. Let's say, ini kamu nak buat different. Uh, jadi, ini kamu boleh padam. Dan, ini, uh, since dia adalah satu objek juga, macam ni Oke. Okay. Saya tekan back. Saya boleh tukar color. Contohnya. So, dia ada perbezaan sudah. ah begitu. Jadi, kamu boleh buang ini satu, ini buang cicak, buang apa lagi? Ada certain information di sini, saya sudah delete, dan kamu boleh delete juga. Contohnya ini saya delete, so ada berapa? Sudah satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi ada perbezaan lah di situ. Ini rama nih, kamu boleh delete juga, part mana. So, satu ori, satu uh, yang berbeza. Itu cara yang paling senang, dan kamu sediakan dua saja gambar. Kemudian, selepas kamu sudah sediakan dua gambar, kamu just tekan download dan tekan download lah. Oke, okay. pastikan kamu pilih gambar. Kalau yang free version, make sure kamu pilih gambar yang kamu kena cari elemen dan cari animals lah. For example, oke, okay, animals. And then di sini kamu tekan bagian grafik Di sini kamu boleh nampak ada banyak free version lah. Oke, okay, ada banyak free version, ada juga pro version seperti ini kamu tidak perlu ambil, ini berbayar. Jadi kamu cari gambar yang free and then masukkan di sini. Kamu boleh carikan gambar yang background dulu uh, animal farm. So ini dia lebih kepada animal farm. Kamu boleh cari farm dulu background dia and then kamu tambah binatang sejak di belakang. Macam ni contohnya gambar ni. Oke, okay. so di sini kamu boleh explore sebab kamu boleh besarkan gambar ini kecilkan susun dia di sini, kamu mau bagi dia letak gini pun boleh, ini kamu mau dia sini, so it's dia customizable that's why saya suka pakai Kenbani, dan kamu boleh uh, buat ini design lah, dan bila kamu sudah masukkan semua kamu punya information tinggal kamu tekan download saja Oke, okay, so make sure kamu kena buat satu ori, satu different lah gambar seperti ini yang saya sudah buat. Oke, okay, that's why. Oke, okay, kalau kamu mau ambil gambar lain pun boleh, kamu boleh add macam contohnya. Oke, okay, kita start baru lah ya. Uh, kita ambil scene sepenuhnya ini adalah full version, so saya akan ambil macam ini. Kamu boleh ambil bukan animal farm lah, uh, fun fair kita tengok kalau ada oke, okay, ada banyak tapi kalau boleh kita mau versi katun lah senang sedikit tapi kalau macam ni kita boleh buat something juga contohnya macam let's say kita ambil gambar ni oke okay? contoh ya kita ambil gambar ni saya buat demonstration and then saya bagi dia besar macam ni so di sini satu ori macam mana kita mau dia nampak perbezaan First, kita cari cloud lah, maybe cloud. Oke, okay. foto. nah di sini ada cloud, tapi ini pro version. That's why kalau kamu cari yang uh, free version, lagi bagus lah. So saya boleh letak sini, extra cloud. Saya boleh bagi dia. Ada natural sikit, tidak berapa terang. Ha, macam ni, contoh lah kan. Ha, jadi, saya boleh letak sini, ataupun saya boleh edit gambar ni. Jadi ada color sikit. Uh, maybe ada ah, macam tu ataupun ni sedikit brightness gelap semua ni pun boleh so kamu boleh play around dan ni ada satu sudah extra maybe kamu mau tambah birds lagi kan jadi it's totally up to you macam mana kamu mau dia set up lah so for example ini birds kan gede kecil betul tapi dia berdiri di sini ka somewhere yang kamu mau dia nampak look realistic oke okay? so kamu boleh pilih sama ada dalam versi cartoon ataupun versi seperti inilah yang penting uh, kamu edit dulu satu gambar at least ada 10 and then kamu just re-edit balik di the next page dengan tambah duplicate saja duplicate image yang sama tetapi mungkin ini tidak ada macam itu. Ini pun tidak ada. Oke, okay? boleh faham di sana. Senang saja kan? Alright. Now saya akan ajar macam mana kita pergi ke Constructry lah. Untuk membuat game seperti Spot the Different game style, first of all kamu perlu pergi ke Google Chrome dahulu dan typekan editor .construct.net enter dan kemudian kamu akan dimasukkan di dalam gaming software. Make sure kamu login dahulu ataupun register sekiranya kamu account baru, register for free saja pun boleh sebab ini adalah uh, basic punya game tutorial. Jadi ini yang saya akan ajar dengan kamu dan Everything interface dan the basic things about this construct. Saya sudah explain di bahagian overview, guides di dalam kita punya grup FB. Jadi, kamu kena tengok di sanalah ya. So sekarang kita akan terus ajar macam mana nak buat spot the different game style uh, di sini. Alright, first of all, kamu tekan new project untuk buat project baru dan namakan kamu punya project maybe spot the different game. Oke. Okay. Choose preset, biarkan SD landscape 16 to 9 and then viewport size 1280 darab dengan 720, orientation landscape, start with event sheet dan tekan create sahaja. Oke. Okay. Kemudian kamu akan dimasukkan di dalam dashboard dia. Kira interface gaming kita lah, oke. Okay so kamu boleh scroll in scroll out pakai mouse kamu tekan control dan scroll up and down untuk bagi dia zoom ataupun uh, bagi dia zoom in zoom out lah alright so ini namanya kita panggil sebagai viewport screen oke? Okay. bila kita klik sini dia akan keluar properties layout first of all kamu perlu setkan dahulu size-nya kepada 1280 dengan 720, oke? Okay. Ini adalah viewport screen yang kita mau sekarang nih. Next adalah kita akan buka folder aset kita seperti yang ini, dimana kita kecilkan saja nih folder. Kamu boleh download nih di bagian guides kita tutorial untuk dapatkan aset inilah. So, cara untuk masukkan dalam konstruksi senang saja, kamu just klik ini, select kedua-dua gambar ini ya tekan Control dan tekan kedua-dua gambar ini and then drag and drop sahaja, masukkan di dalam constructor. Oke okay. just in case kalau kamu ada mempunyai masalah sekiranya kamu tidak dapat drag and drop masuk ke constructor, kamu boleh buat cara macam ni right click insert new object ini for those yang tidak dapat buat step yang macam ini ya kamu just beli sprite and then kamu type image, for example, tekan insert dan dia ada perkataan tambah nih kamu just klik and then, dia akan keluar seperti ini, animation editor apa yang kamu perlu buat adalah kamu just login, uh, pakai file itu, kamu just pergi bahagian mana uh, gambar tersebut masukkan ini berdua dan tekan open, begitu ini cara kedua lah, bila tekan x dia akan masuk juga Oke. Okay. So itu caranya. Jadi uh, sebab saya sudah masukkan yang satu nih saya delete lah, oke. Okay. Kita tidak perlu ada dua. So kita ini adalah gambar yang saya telah masukkan tadi. And then next kamu perlu bagi dia size. Klik gambar ini and then kita tekan bahagian size nih kita ubah size-nya kepada 640 darab dengan 680 supaya dia ada kecil sedikit and then kemudian kamu just bawa drag and drop di sini letak di tepi ini satu then right click copy and then uh, right click lagi paste dia di sini paste oke okay? dan bawa pergi tepi sini lagi tepi betul oke okay. So biar ada perbezaan tepi sikit macam ni lah pun boleh juga. Kemudian double click gambar ni untuk buka animation editor dan tukar speed kepada kosong. Okay? Dan tekan X sahaja. Next adalah kita akan tukar initial frame dia. Macam gambar ini adalah gambar original. Kamu scroll paling bawah. Initial frame-nya adalah kosong. So, yang ini pun uh, kamu klik gambar kedua ini. Kamu scroll bawah. Kita tukar initial frame dia satu. Oke? Okay. So, di sini kamu akan nampak ada berbeza sedikit. Seperti macam ini. Di sini ada pokok. Oke? Okay. Ranting pokok. Dan... Kalau di sini gambarnya ada batu. Kamu nampak? Di sini tidak ada. And then ada certain things di sini ada dan ada yang tiada lah. Oke okay. So uh, macam mana? Mau tahu dia initial frame yang number ke berapa? Kamu just double click dan dia ada di sini. Ada dua gambar kan? So ini kosong dan ini initial frames yang satu. That's why perbezaannya ini sama ini satu dan ini scroll bawah ini adalah initial frame kosong oke okay, boleh faham di sana next kita akan buat another new layer kamu klik bahagian sini dan right click add layer at top oke okay, so biarkan dia layer 1 di sini kita akan masukkan klik layer 1 and then pergi bahagian viewport screen right click insert new object kita akan insertkan touch input Oke. Okay. Touch. Sebab kita akan uh, adakan function touch lah. Oke. Okay. Untuk dia touch nih image. And then next lagi kita right click. Insert new object. Kita akan masukkan lagi text. Oke. Okay. Text object. Dan kita namakan dia sebagai number. Beza gambar. So ini text gambar. So ini just nama saja. Tapi untuk membagi, mau Uh, mau bagi tahu, kamu ini uh, teks untuk number beza gambar lah. Oke, okay. kamu just bawa pergi sini, tepi ini bawa tepi sini, dan kamu scroll bawah uh, Kita tukarkan size-nya pergi 15 sahaja, dan horizontal alignment kita tukar pergi right. Oke, okay. so dia pergi bahagian sini. So, itu saja untuk bahagian teks. Next, kita akan masukkan. Uh, area insert new object dan kita pilih sprite okay. sprite ni kita namakan dia sebagai area kenapa kita namakan dia sebagai area sebab kita nak setkan kita klik dahulu ni, kita cari um, any color so saya akan pilih color ni pilih, kena tekan icon paint dahulu baru boleh pilih color dan klik sini, gambar ni dan tekan X sahaja ok, so dia akan jadi macam ni Kemudian area ini kita akan setkan opacity-nya jadi 50. Reason kenapa? Supaya kita bila kita bawa pergi sini uh, kita still nampak background apa yang kita letak. Jadi tujuan untuk area ini kita akan just uh, cover mana yang spot yang ada different dengan kamera-kamera different dengan gambar yang ada di sebelah inilah. So saya sudah ada set di dalam nota kamu boleh tengok tapi saya sudah tahu sebab saya yang create nih gambar jadi so saya akan uh, buat satu persatu mana dia set lah kamu just copy and then paste sahaja kamu bawa pergi sini ini saya punya area yang dia different lah so dalam gambar ni dia ada 10 yang different oke okay. sini satu ni ada 10 different cells lah. Okay, should be cover semua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So ada 10 different spots ini. Okey, kamu boleh kecilkan area yang kamu mau pun boleh. So itu first first step yang kamu perlu buat. Next adalah kita akan klik ni area. Okey. And then pilih instant variables di sini add new instant variable namakan dia sebagai id dan tekan ok saja biarkan id number is equal to zero oke okay. so itu saja first next kita akan kita uh, zoom dulu supaya kamu boleh nampak kita akan nama bagi dia nama setiap ID ini kita kasih categorize ya. So, pertama sekali yang ini saya akan setkan di bawah klik gambar ini dahulu. Oke. Okay. ID kita tukar jadi 1 di sini. Yang ini ID-nya kita tukar jadi 2. Ini 3 4 5 6 7 8, 9, dan yang last ni adalah kosong. So, dia, kamu tengok bagian sini ya, ID, ID ini. Bila saya klik ini satu, ID-nya pun satu. Ini kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eh, kosong. Uh, 8, 9, kosong. Oke, okay? so make sure kamu ada dari kosong hingga 9 punya number lah di bagian ini. Next kita akan buat step yang sama tapi this time kita akan masukkan gambar circle. Uh, kamu buka folder aset kamu, pilih circle, kamu right click, uh, just drag and drop saja masuk sini. Oke, okay, so ini adalah circle. Alright, so apa yang kamu perlu buat di sini, kamu buat tempat yang sama juga, jam ini, kamu just uh, bagi dia kita copy and then paste. Kalau dia punya circle besar, kamu just Copy and paste saja, oke. Okay. Disini copy and paste. Ada besar sedikit sepatutnya. Ini pun ada besar sedikit lah. Oke. Okay. Jadi kita sekarang ada 10 circle juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, okay, betul. Next adalah kita just klik bahagian circle ini. Kita buat benda sama macam kita buat yang area ini. Which is tekan circle, kita tekan instant variables dan kita add new variables kita namakan dia sebagai id juga uh, type number dan initial value 0 tekan OK. ok next, masih di circle ya so kita akan buat juga step yang sama untuk macam kita buat yang area ini tapi this time kita guna circle kita set id nya uh, untuk id ini 1 2 Make sure tipsnya di sini. Make sure yang gambar area nih, oke? Okay, ID gambar area nih sama dengan ID untuk circle, oke? Okay. Ini pun sama. So kamu kena buat step yang sama untuk nih ID satu. Ini pun sama, oke? Okay. So saya akan buat ikut susunannya. Ini number three lambuk. Kita nak select the circle 4 5 6 7 8 9 dan 0. Oke. Tos sekarang kita sudah berjaya set jawabannya dahulu. Bila kita tekan play sekarang kamu boleh nampak di sini ada itu area lah oke okay, sekarang ini kita bila kita tekan play saya mau setkan ini semua uh, dalam keadaan kosong dahulu oke okay, maksudnya tidak ada tidak ada benda nilah kamu just tekan circle, kamu scroll bawah uh, padam initially visible antik dia and then bahagian area pun kita scroll bawah initially visible antik juga dan kita boleh test balik Bila kita tekan play, kamu boleh nampak tidak ada sudah jawabannya di sebelah ya. Oke, okay, sebelum kita masukkan uh, gamenya, kita masukkan gambar uh, winning dahulu. Caranya masukkan gambar winning, just buka folder aset kamu. Saya sudah sediakan, congratulations you win. Kemudian just drag and drop sahaja. Oke, okay, since this one is a puzzle juga, kita macam puzzle untuk cari gambar kan jadi congratulations you completed puzzle pun boleh juga kita letak di luar viewport screen dan kita klik gambar ini kita scroll bawah kita add behavior dahulu nih add new behavior dan kita akan setkan behaviornya uh, sign oke okay. sign tekan add alright kita x nih kita scroll bawah bahagian movement nih kita tukar pergi kepada size dan kita boleh tengok review dia, dia akan buku yang bergerak seperti ini. Oke, okay. untuk yang free account dia tidak ada ini optionnya, so it's okay. Yang penting kamu tahu dia size nya macam ini, um, settingnya seperti ini. Ya. Next adalah kita nak set uh, letakkan restart button. Kita buka folder aset kita, kita klik button ini, uh, kita renamekan dahulu dia restart lah. Oke. Okay. And then kamu just drag and drop sahaja masuk ke constructory dan susun dia ke sini. Oke. Okay. Kita susun sini bila kita tekan play sekarang ni. Ada benda ni so kita mahu setkan dia hilang dahulu. Kita scroll bawah, kita setkan initially visible padam, antik bila kita tekan play sekarang dia tidak adalah. Oke. Okay. So sekarang ini kita nak buat game nih berfungsi di mana bila kita klik dia ada keluar uh, benda bulat tuh, circle, oke. Okay. So caranya adalah kita pergi ke event sheet sudah. So di sinilah cara dia punya proses function berlaku. Kamu tengok satu persatu dan pahami macam mana nak setting kepada spot the different game punya style. Ini memang sangat simple dan sangat senang dan saya rasa kamu pun boleh senang paham dalam sistem ini oke okay, first kamu just right click kita akan buat global variables dulu add global variable kita namakan global variable ini kepada kita buat bahasa melayu lah beza gambar gambar pula gambar oke okay. kosong dan kita buat lagi satu add right click lagi add global variables kita bagi dia total uh, Gambarkan jumlah beza perbezaan gambar oke okay. initial value pun kosong so ini adalah global numbers yang kita nak set next kita akan buat event pertama kita, dengan itu kita tekan add event kita tekan system, tekan next dan on start layout, kita set on start layout pada permulaan game ini oke okay kita akan add action kita set dahulu sistem tekan sistem tekan set value global variables kita kita akan set variablesnya adalah jumlah beza gambar oke okay. jumlah beza gambar di mana kita akan set circle yaitu kita punya gambar circle dot count count meaning to say berapa ada circle di dalam gambar tersebut oke okay and then add action lagi kita akan set text number beza gambar ni tekan next scroll bawah kita cari set text namanya oke okay. kita akan set kan oke okay, ini kamu tengok betul betul textnya adalah different spotted oke okay. and then buka macam ni enter dan kita enter lagi macam ni tekan N beza uh, global variables tekan N lagi ini adalah coding ya kamu just ikut slash jumlah oke okay. sini kita kena tambah N juga okay. so ini dia punya uh, bentuk ya kamu perlu letak tekan dan so apa yang berlaku di sini Uh, dalam permulaan layout sistem akan kira berapa jumlah circle di dalam kemudian dia set teks lah so kita boleh tengok bila kita tekan play di sini kamu boleh nampak different spotted ada jumlah 10 boleh nampak di sana paham oke okay, kita teruskan oke okay, sekarang ini kita mau set apabila kita tekan gambar ini dia akan keluar circle bila kita tekan nih dia akan keluar benda circle So caranya adalah kita add event baru, add event kedua di mana kita set apabila touching berlaku, tekan next. Kita scroll bawah on touch object. Oke, okay, apabila dia sedang touch object yaitu kita pilih object area. Oke, okay, di mana area tersebut. So apabila dia touch certain area dalam masa yang sama kita right click ya. Add Another condition, another condition di mana masa dia klik tu, pada saat dia klik area nih, oke, okay, kita tekan next, kita dia akan pick top ataupun bottom bagian z order nih, which is on top, dan oke okay, pick top instance, so dia akan pilih instance variables yang number satu dahulu, oke, okay. and then kita akan right click Add another sub event. Oke, okay. ini tadi add condition, sekarang ini sub event di mana circle. Oke, okay. next scroll bawah cari compare instant variable sebab kita ada buat insert variables tadi tekan next uh, id is equal to value nya area dot id. Oke. Okay. ID untuk instant variables. So ID instant variables yang kita telah buat dan um, jumlah area yang kita tekan dan juga ID dia. Dan oke. Okay. So apa yang dia akan buat di sini adalah bila kita add action kita set circle, right? Tekan next. Set visible. Set visible kita nak dia kelihatan. Visibility-nya visible, tekan done, right? Dan dalam masa yang sama kita add action, area, kita tekan next, uh, kita set di mana tuh? Destroy, destroy, this one, destroy, destroy maksudnya dia hilang lah, oke? Okay. Tetapi uh, ini tujuannya untuk kita set supaya pengiraannya tidak lari lah jadi dia akan nampak seperti ini bila kita tekan play sekarang dia klik nih gambar area tapi dia klik tempat lain tidak ada tetapi kalau yang ada perbezaan tuh dia akan spot lah oke okay. now masa dia klik nih di sini belum ada apa-apa berlaku tidak ada pengiraan kan so kita perlu set juga nih benda dimana pada ketika uh, benda ini sedang ditekan objek itu, kita add action kita perlu setkan sistem oke okay, sistem tekan next kita add to, di global variables tu tambah tambah satu di bahagian beza gambar oke okay. kan di sini ada global variables yang telah kita sediakan jadi bila dia tambah satu di sini apa yang berlaku adalah bila kita play belum ada apa-apa lagi sebab kita belum set lagi teksnya which is kita ambil ini gambar ini uh, event action ini kita kopinya dan kita paste di sini set text different spotted beza punya gambar versus jumlah beza gambar so bila kita tekan play kamu akan nampak tuh, uh, tengok sini ya kosong per 10 kan, kita tukar nih, jadi satu dua, oke, so sudah bergerak oke okay. set, oh ini dia terlalu panjang nih jadi saya akan set teks panjangkan sikit, kalau dia tidak nampak kita tes balik oke, okay. tes balik ya Hmm, this one, this one, this one, this one. Mana lagi? Oh, sini. So, 10 per 10. Jadi, sekarang ini kita nak text set kan. Apabila sampai habis sudah level. Uh, congratulations, you win. Ada teks keluar di sini, objek tu. Oke? Okay? Simple kan? Kita pergi ke event sheet kembali dan kita nak buat winning pages. Eh, uh, benda ni senang saja untuk difahami kamu just tekan add event di mana kita set system, next. Apabila kita compare variables dulu ya di bagian global variables ni, kita set apabila variables untuk beza gambar is equal to uh, variables untuk jumlah beza gambar. 10 per 10 lah contohnya kan maksudnya tuh uh, kita akan set add action win congratulations you win nih kita pergi next kita akan bagi dia set position tekan next positionnya adalah layout width oke okay. Bahagi dua maksudnya layout width tuh lebar Bahagi dua dia berada di tengah lah oke okay. dan layout ketinggian bahagi dua. So ini formula ni maksudnya posisinya akan betul-betul berada di tengah-tengah layout kita. And then kita akan set uh, restart ni nah, Tekan next add action nah Restart dan set visible visibility visible done. So number empat uh, kita tes balik apabila dia sistem capai 10 per 10 yang ini dia akan keluar congratulation. Oke. Okay. Kita tes betul atau tidak. Mana lagi? Oh, sini. So, congratulation you win dia muncul dan ada button restart. So bila ditekan restart nih tidak ada apa-apa berlaku sekarang ini sebab kita belum set lagi. So next step adalah kita akan set restart button ni. Tekan X, kita scroll bawah, add event baru. Eventnya adalah uh, system eh bukan system touch, oke? Okay. Apa yang sedang berlaku di sini apabila touching berlaku. Tekan next, on touch object, oke? Okay. Tekan next dan objeknya adalah restart. Oke, okay, apabila kita tekan restart button macam ini. Apa yang akan berlaku adalah kita akan add action. Action pertamanya adalah restart. Tekan next. Kita bagi dia ada bentuk dahulu set scale. Oke, okay, tekan next 0.8. Dan kita akan add action system tekan next scroll bawah cari wait tekan next dan kita kasih set 0.3 second dalam 0.3 second kita add action kita tekan restart tekan next pergi cari set scale lagi tekan next dan kita set 1 tekan dan oke okay. apa yang berlaku di sini adalah bila kita tekan play kita bagi dia main dulu supaya nampak tu function apa yang berlaku tadi yang telah kita buat ni actually dia bila kita klik dia ada tu ini punya function scale set scale oke okay? so itu yang berlaku yang ada di sini jadi bila dia tekan restart apa yang berlaku lagi adalah kita copy ni sistem ni kita paste di sini sistem double klik kita tukar jadi satu dan sistem akan wait one second dan kita add action set system tekan next reset global variables kita reset semua yang ada tadi itu pengiraan dan kita akan add action lagi system tekan next dia restart restart di mana itu restart layout oke okay. next so dia akan restart semua layout tersebut so kita boleh tes kita tesnya kita, kita klik nih dia akan restart balik start from zero so simple kan ini adalah the very basic macam mana mau buat game spot the different. Oke, okay, basically kamu punya spot the game for beginner sudah selesai. Yang penting kamu faham konsep yang ada tertera di sini dan kamu boleh download nota di PDF bagian guides. Kita punya Facebook group dan untuk save project kamu kamu just tekan save project di sini pun boleh and then kamu just kan dia punya nama lah so nama ni spot the different demo untuk tujuan demo sekarang ni dan memang type nya adalah construct saja sahaja nih, ataupun c3p file kita panggil ya tekan save so for diff, uh, for Those yang buat pakai account free, oke? Okay? So kalau di, kamu pakai account free, kamu for now dia hanya boleh view through project yang kamu upload ataupun open from local file, which is open local file untuk buka project ini dan kamu just boleh play di bahagian preview ini. Tetapi kalau let's say kamu nak dia dalam mobile dalam telepon ataupun smartphone kamu perlu subscribe uh, Constructor construct ini which is as low as 33 ringgit 99 cent per month tetapi kamu boleh buat unlimited amounts of game di sini banyak jenis game yang kamu boleh buat dan kamu boleh preview through bahagian menu bahagian project dan bahagian remote preview ini kamu boleh set kalau kamu pakai full account kamu boleh klik nih uh, remote preview dan kamu just uh, scan di handphone dan kamu boleh tes di dalam kamu punya handphone oke okay? tetapi for free account punya dia tidak dapat set inilah tidak dapat buka nih itu sahaja tetapi good for kamu punya Uh, belajar kemahiran ataupun practical skill macam mana buat game jadi seperti ini. Oke. Okay. So semua game yang ada di sini kamu boleh tengok di bahagian guides dan kalau kamu mau tambah uh, another picture lagi same macam dia boleh pergi next page, next page ataupun next level. Uh, kamu boleh tengok kami punya tutorial bahagian foto slide Puzzle, foto slide puzzle tuh, saya ada ajar macam mana buat another page ataupun layer untuk setiap gambar. Jadi, uh, bila kamu ada faham tuh konsep yang bagian foto slide tutorial, kamu boleh nampak macam mana uh, combine step tuh masuk ke sini untuk buat game jenis. spot the different punya game ya. So itu sahaja untuk bahagian constructree. Kita akan kembali ke main page. Thank you.